hari ke-27 Maret yang terisi air berupa danau yang kita kenal dengan segitiga emas Ranu di Lumajang. Ada Ranu Pakis, Ranu Klaka, dan Ranu Dali. Di sisi kerucut gunung ada warna putih, merupakan Ranu Pakis yang akan kita kunjungi terlebih dahulu sebelum kita keliling ke tiga ranu atau tiga danau yang ada di Lumajang ini. Ini sahabat merupakan Ranu Pakis, danau yang cukup luas dibandingkan Ranu Klaka dan Ranu Dali. Terbentuknya Ranu Pakis ini karena adanya aktivitas vulkanik dari Gunung Lamongan. Danau ini cukup luas, luasnya 112 hektar. Di antara ketiga ranu, Ranu Pakis ini merupakan danau yang cukup luas. Untuk pemanfaatannya, danau ini dibuat keramba-keramba untuk perikanan. Ranu Pakis ini juga termasuk dalam mar atau dapur magma patahan dari Gunung Lamongan. Kalau kita ukur Ranu Pakis ini dengan Ranu Dali dengan jarak 7 km. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan yang sangat dekat dengan Ranu Klaka. Ini kita berada di Ranu Klaka. Jarak Ranu Klaka dengan Ranu Pakis berdekatan, sedang jarak Ranu Klaka dengan Ranu Dali sekitar 6 km. Ranu Klaka ini juga terbentuk dari aktivitas vulkanik dari patahan. Di Ranu Klaka ini sangat terawat karena ada tempat bermain untuk anak-anak dan tempat rekreasi, ada perahu dan boat jika ingin bermain di tempat ini. Di sini tempat main untuk anak-anak sangat dimanjakan. Perjalanan selanjutnya kita akan ke Ranu Dali. Di sini kita melewati pos pantau Gunung Api. Dan ini sekarang saya berada di Ranu Dali. Ranu ini cukup dalam, curang masuk ke bawah. Ranu Dali ini juga tipe mar, hasil letusan dari patahan Gunung Lamongan. Ranu Dali ini mempunyai jarak 6 km dari Ranu Klaka yang mempunyai ketinggian 700 meter dari permukaan laut, 25 hektar, dan
28 meter kedalaman. Ini salah satu ranu terakhir yang kita kunjungi dari lereng Gunung Lamongan. Di sini Gunung Lamongan termasuk masih istirahat dan masuk kategori gunung berapi aktif. Seperti itu sobat ulasan saya tentang segitiga emas danau lereng Gunung Lamongan. Sampai berjumpa lagi.